Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan inflamasi hati. Penyebab utama hepatitis adalah infeksi virus, seperti virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Virus ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati dan menyebabkan inflamasi. Gejala hepatitis bervariasi tergantung pada jenis virus yang menyebabkannya dan tingkat kerusakan hati yang terjadi. Gejala yang mungkin muncul termasuk sakit perut, mual, muntah, diare, kelelahan, sakit kepala, dan kulit dan mata yang terlihat kuning, ikterus. Beberapa orang dengan hepatitis tidak menunjukkan gejala sama sekali. Hepatitis dapat disembuhkan atau diobati tergantung pada jenis virus yang menyebabkannya. Hepatitis A dan E biasanya akan sembuh sendiri dengan waktu yang cukup. Hepatitis B, C, dan D dapat diobati dengan obat-obatan yang dapat mengurangi infeksi virus dan mengurangi kerusakan hati. Untuk mencegah hepatitis, penting untuk memperhatikan kebersihan tangan dengan benar, terutama sebelum makan atau menyentuh mulut. Juga penting untuk memakai kondom saat berhubungan seks untuk mencegah penularan virus hepatitis melalui cairan tubuh. Imunisasi juga tersedia untuk beberapa jenis hepatitis. Penjelasan tentang inflamasi. Inflamasi adalah proses yang terjadi di dalam tubuh sebagai respon terhadap cedera, infeksi, atau rangsangan lainnya. Proses ini mencakup peradangan dan peningkatan aliran darah ke area yang terkena, yang dapat menyebabkan perubahan warna, panas, dan rasa sakit. Inflamasi merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu menangkal ancaman bagi kesehatan, seperti infeksi atau cedera. Namun, inflamasi juga dapat menjadi masalah jika terjadi secara terus-menerus atau tidak terkontrol, karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan inflamasi, seperti penyakit hepatitis, jantung, diabetes, dan stroke. Inflamasi merujuk pada proses peradangan yang terjadi di dalam tubuh sebagai respon terhadap cedera, infeksi, atau rangsangan lainnya. Penyakit hepatitis dapat diobati dengan menggunakan terapi lintah, apabila lintah diletakkan pada titik yang tepat. Silakan like, subscribe, dan share channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini, yaitu SG Talktil Channel.